Halo guys, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe guys. Alhamdulillah kali ini gue ada rezeki lagi untuk comeback ke PS4 guys. Asik, akhirnya gue membeli PS4 again. Untuk PS5-nya ya nanti lah guys ya. Dan nunggu dananya ada, makanya bantu dengan saweria, dengan like, dengan share, dan lain-lain guys. Dan tapi sayangnya untuk packing kurang aman ya guys ya, hanya bubble wrap selapis doang. Tuh kelihatan, tuh kelihatan tuh guys. Kita bongkar, kita pakai aja guys. Kita beli yang tipe yang fat lagi ya guys ya, soalnya yang kemarin kan kita fat warna putih, sekarang fat warna hitam guys, tapi dia full dose sekarang tuh. Wow, akhirnya kalau yang kemarin gua nggak ada dosa cuy, dosa juga mantap, tebal banget tuh. Tapi itu guys sayangnya kurang aman guys, kurang safety tuh, jadi gitu kan. Ya elah, jadi dia agak basah. Dan disolatif guys. Apa ini? Nah guys, ini untuk depannya 500 GB, dan apa ini, limited edition. Sayangnya kayaknya bukan dos asli guys, tuh bawahnya. Berat banget cuy bagian bawah. Ini bagian sampingnya guys, jet black. Made in China. Uish, bagian atas seperti ini. Bagian belakang PlayStation Plus 90D extra warranty. Di bawahnya. Oke guys, kita buka dulu guys. Buka bagian sini aja ya. Lucu gitu, segala disolatif gitu. Kita bongkar. Jadi kayak berasa beli baru ya. Tuh ya sumpah, pegel banget gue buka ginian doang. Kok gini? Ngobrol dong. Wah, akhirnya kebuka juga. Apa aja yang kita dapat? Langsung PS aja cuy. Hmm.
WC kita singkirin dulu guys. Bawahnya sekarang. Capek lagi guys. Oh enggak, untung enggak disolatip guys. Dapat apa aja ya? Yes, akhirnya kita dapat satu buah USB. Ini yang hand ya guys. Hand 9.00. Terus kita dapat kabel chargernya buat di sticknya. Lalu gue di sini dapat kabel USB. Kabel HDMI. Kayaknya bukan Sony ya, bukan ORI ini kayaknya. Terus kita dapat kabel ya guys. Kaki dua, mantap. Terus kita dapat sticknya. Nah, sticknya guys, ih, di custom guys, tapi kayaknya KW deh. Kita bongkar dulu ya. Ini guys, kita buka dulu. Iya, kayaknya KW ini. Mendem banget. Coba kita lihat. Wah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26. Ya, KW. Kayaknya KW guys, penuri. Terus nggak ada apa-apa lagi. Kita singkirkan. Wah, yang unit beratnya nih guys, unit beratnya. Wow, sempat guys. Ini bagian atasnya, ya bar-bar halus lah. Bagian sampingnya, bagian belakangnya. Wih, masih segel void guys. Masih bersih ya, urung ininya masih bersih banget. Beda sama yang kayak kemarin gua yang punya putih itu kurang bersih guys. Eh, kenapa ini? Ini sampingnya tulisannya tuh HDMI DTS Master Audio Dolby True HD Blu-ray Disc. Bagian depannya ini nggak pakai tombol ya, soalnya ini yang versi 11 guys. Semoga awet ya guys ya. Oke guys, kita dapat ini satu buah PS nya lalu stick, lalu kita dapat mana tadi kabel guys, kabelnya, lalu kita dapat HDMI dan cara dan dapat kabel charger buat ininya, stick dan USB-nya guys. Oke guys, seperti ini sampai di sini dulu guys ya. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe. Saksikan di video berikutnya. Bye bye.